Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan Alisa Channel. Sekarang Alisa Channel mau bikin video aktivitas kita di rumah bersama asisten rumah tangga kami, yaitu dengan Mbak Maryam dan Mbak Lili, bereksperimen bikin bolu susu. Ikutin terus ya, gimana jadinya, berhasil atau enggak. Ini aktivitas kita pagi hari. Kita pakai tiga biji telur. Sudah telur, terus nggak jadi ngomong nih. Terus masukkan gula 1/150 gram. Udah itu SP masuk. Maaf pemirsa ya. Terus? Ini dulu, di mixer dulu. Ya, bawahin tekan. Terus. Ya, terus. Nah. Udah, baru tekan itunya. Waktunya. Berapa? Satu dulu. Biar pelan dulu. Ini timenya, Mbak. Itu timenya yang tanda plus. Dimasukin sekitar 20 menit. Sampai 20. Itu terlalu pelan. Kencengin lagi kedua. Lagi. Ini saatnya masukin itu yang misalnya ini, Mbak yang ayak. Kayaknya Mbak deh ya, tolong iniin. Nah, ya. Awas. Masukin ke situ, sendok demi sendok. Kayaknya belum terlalu ngembang deh ya. Ya, Mbak. Ya, mesin. Masukinnya harus dikecilin kecepatannya.
Kayaknya mbak satu itu ya. Dikit dikit. Ada agak dijarakin selang seminggu takut sini kosong sini isi semuanya terlalu banyak ya, sendok-sendok ini ya. Sendokin. Ada kertas ya. Ini lem begini. Apalah sebuah nama. Ini udah tahu nama mbak siapa sih mbak? Nama mbak siapa? Kamu sampaikan di tengah orang menjawab. Ini nama mbak siapa? Ayo. Ajak. Bener-bener mantul hasilnya. Emang kalau pakai loyang Signora ini memang bagus banget, langsung lepas dari loyang bulunya.
Walaupun buatnya tadi acak adul, jadinya jadi cantik, tetap cantik. Dan ini dia hasil bikin bolu susu ala kita bertiga. Oh, simpan aja, jangan dibuang. Mbak ini buang-buang terus. Itu baik, masih bagus itu, Mbak.